Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kali ini saya akan mereview herbisida Agil 100 EC. Herbisida katanya ampuh membasmi gulma, gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada tanaman kacang hijau, tanaman cabai maupun tanaman bawang merah. Agil adalah herbisida purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat dimulsifikasikan berwarna kekuningan untuk mengendalikan gulma berdaun sempit pada pertanaman kedelai, bawang merah, kelapa sawit, dan kacang tanah. Pertama-tama saya bosku akan masuk ke aplikasi Shopee untuk memesan herbisida Agil ini karena di kampung saya tidak ada dijual herbisida Agil ini. Jadi kali ini saya akan masuk di aplikasi Shopee untuk memasang herbisida Agil ini dan mencoba apakah benar-benar mampu membasmi gulma pada tanaman kacang hijau, cabai maupun bawang merah bosku. Kita pesan dulu herbisida Agilnya karena di kampung atau di kota saya tidak ada bosku. Ya, caranya kalau mau pesan banyak di aplikasi Shopee bosku. Setelah saya memesan, akhirnya sampai juga bosku. Ini sudah sampai ini. Dan pertama-tama kita buka dulu apakah benar-benar herbisida Agil ini. Pesanan saya ini sampai di JNT, bukan di kantor pos bosku. Hanya 5 hari pesanan saya sudah sampai. Saya penasaran dengan herbisida Agil ini, apakah betul-betul sangat meringankan petani bahwa dapat mampu membasmi semua gulma pada tanaman-tanaman yang tersebut tadi bosku. Saya akan mencoba herbisida Agil ini. Ini ternyata asli bosku, herbisida Agil yang saya inginkan, Agil 100 EC yang berisikan 250 ml. Dan saya akan mencoba di pertanaman kacang hijau bosku, apakah mampu membasmi semua rumput di pertanaman kacang hijau dan apakah aman pada tanaman-tanaman itu bosku. Seperti review herbisida Agil bosku, katanya bisa membasmi gulma pada tanaman kacang maupun cabai ataupun bawang merah. Ternyata begini hasilnya bosku. Ternyata herbisida Agil pilih-pilih gulma bosku, tidak mampu membasmi gulma berdaun lebar tapi bisa membasmi gulma berdaun sempit bosku. Ini hasilnya langsung mati. Tapi sayang, tidak bisa membasmi gulma berdaun lebar, jadi percuma juga kalau begitu. Itu saja kelebihan herbisida Agil bosku, mampu membasmi gulma berdaun sempit tapi gulma berdaun lebar tidak mati bosku. Herbisida Agil ini membasmi gulma berdaun sempit pada tanaman kacang, cabai, kedelai maupun juga seperti bawang merah bosku. Ini hasilnya, ini gulma berdaun sempit ini bosku, mati langsung mati nih bosku, cuma 3 hari ini. Tapi sayang gulma berdaun lebar tidak mati bosku. Ini gulma pada tanaman kacang hijau bosku, ini percuma kalau begitu bosku.
Gulma berdaun sempit saja yang mati, tapi gulma berdaun lebar tidak mati. Dan saya juga sudah mencoba herbisida gel ini pada tanaman cabe, mentimun, jagung. Memang aman pada tanaman tersebut, tetapi pilih-pilih gulma bosku. Padahal di herbisida agil ini di belakang dosisnya mampu membasmi gulma berdaun sempit maupun gulma berdaun lebar bosku. Herbisida agil ini juga tidak cocok untuk di tanaman padi bosku, karena akan dapat membunuh padi juga ini bosku. Ini ada padi langsung merah kena herbisida agil. Hanya untuk pada tanaman kacang hijau, cabai, bawang merah, dan lain-lainnya bosku. Sekian dan terima kasih bosku sudah melihat video saya sampai selesai review herbisida agil yang katanya mampu membasmi segala gulma pada tanaman kacang, cabai, bawang merah, dan lain-lain bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.